Detik-detik pengendara motor nyaris jatuh dari kapal karena ombak besar. Cuaca yang tak bisa ditebak memang kerap kali menjadi penyebab suatu peristiwa. Sama halnya dengan yang baru-baru ini viral di media sosial video pengendara motor nyaris jatuh dari kapal gegara ombak besar. Momen pengendara motor nyaris jatuh dari kapal gegara ombak besar itu sempat didokumentasikan oleh warga sekitar yang berada di lokasi. Video pengendara motor nyaris jatuh dari kapal gegara ombak besar itu diunggah kembali oleh pemilik akun Instagram @memometsos pada Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023. Pada unggahan itu menunjukkan suasana di Pelabuhan Tarebung, Sumenep, Jawa Timur. Cuaca saat itu terlihat tak begitu baik seperti mendung. Kapal yang mengangkut orang dan kendaraan itu tampak membuka ramdor sebagai lintasan bagi para pengendara yang akan menurunkan kendaraan mereka. Saat itu angin kencang membuat ombak mengguncang kapal itu dengan dahsyat sehingga membuat kapal yang tengah menepi untuk menurunkan penumpang itu terombang-ambing. Meskipun demikian, seorang pria tetap berusaha mengeluarkan motornya dari kapal menuju pelabuhan. Pria yang mengendarai motor berwarna putih itu sempat ditahan oleh petugas saat melintas di ramdor kapal. Bukan tanpa alasan, lajunya harus ditahan sejenak karena ombak yang mengguncang kapal itu semakin menjadi-jadi. Petugas itu pun memintanya untuk menunggu sejenak sampai ombaknya sedikit tenang. Lalu ketika guncangan kapal itu sudah dirasa mereda dengan perlahan, barulah pengendara itu diperbolehkan melintas. Pengendara itu tampak menunggu sejenak sampai ombaknya mereda sesuai komando. Namun ketika ia melintas tiba-tiba ombak yang tadinya sudah mereda malah menjadi-jadi. Ombak yang hebat itu sampai membuat ramdor kapal itu terangkat lumayan tinggi. Alhasil motor yang dikendarai pria itu hampir oleng. Untung saja pengendara itu dapat menjaga keseimbangan motornya dengan baik hingga ia berhasil sampai ke tepi pelabuhan dengan selamat sentosa. Setelah pria itu berhasil melintas, pengendara di belakangnya pun menyusul jejaknya. Unggahan ini pun menuai beragam komentar dari warganet yang menyoroti kejadian tersebut dan memuji kepiawaian sang pengemudi motor itu.